bersama saya di ujung talian bersama dengan Ayu Rauda. Apa khabar? Baik. Buat panggilan dari mana ni? Daripada Tampines. Hujan tak Tampines? Saya? Tampines hujan? Hujan dan guruh. Macam ni lah, ramai kata hari ni hujan guruh eh. Saya dengan semata ya. Mungkin hari ni ramai orang komplain panas turunlah hujan. Kira rahmat juga ya. Dan pengalaman Ayu Rauda tentang apa ni? Silakan. Tentang Saka. Ini Saka siapa, milik siapa? Ibu, ayah, macam mana? Saya tak tahu. Tapi dalam keluarga saya tu adik saya lah. Okay. Nama adik saya Linda. Okey, silakan. Okey. Dalam tahun 2000, adik saya kena sakit macam pingsan lah gitu kan. Jadi kita panggil orang perubat. So, diorang cakap yang adik saya ada sakit. Tapi kita tak ada apa-apa yang kita piara kan. Jadi saya tak tahu siapa yang hantar tu. Sampai sekarang adik saya ni macam on off tu. On off tu? Oh, okey. Ni kalau 4 tahun dia baik, nanti 1 tahun tu dia mesti dia kena. Berapa usia adik anda ni? Dalam 33. Masih belum kahwin lagi. Okey. So apa yang sampai muskilkan saya ni, saya masih tetap nak tahu siapa yang hantar benda tu. Kalau kita tengok daripada senja kala, feeling senja kala sama apa yang saya alami. Jadi anda tak tahulah Saka ni milik siapalah. Saya tak tahu siapa yang hantar, tapi siapa-siapa yang berubat tu semua dalam rahsiakan kita punya family lah. Tapi what I want to saya nak ini kan untuk protection keluarga saya. Saya nak tahu juga sampai ke hari ni. Dia jadi, sekarang dah okey lah kan. Waktu kita macam saya ni ada perasan kalau dia tak nak berbual dengan saya ke apa kan. Kalau saya nak masuk bilik dia tak kasih. Itu yang buat saya boleh tahu yang benda ni akan datang kembali dengan dia. Jadi ada tanda-tanda lah bila benda ni datang nak menyerang balik, dia akan ada tanda-tanda macam itulah. Nak berlawan balik tapi tak tahu siapa yang menyekeja. Itu saya jadi anda dah jumpa yang pakar-pakar untuk bantuan ke? Saya siapa-siapa yang buat apa, Pak Wadi, Wak Kadir ke, Pak Radin ke kan, beri saya macam ada bantuanlah, nasihat ke macam mana lah. Terima kasih. Terima kasih kembali.